Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aunia Adelia binti Zulkifli. Saya berumur 10 tahun dan berasal dari Selangor. Saya pasti ramai di kalangan kanak-kanak yang mengenali watak Mowgli dalam karya Rudyard Kipling, iaitu The Jungle Book. Saya ingin bercerita sebahagian dari kisah ini yang berlaku di pedalaman India sewaktu British menjajah negara itu. Mowgli ialah seorang kanak-kanak lelaki yang terpisah dari kedua ibu bapanya ketika seekor harimau menyerang keluarga itu. Harimau itu Shere Khan yang ingin menjadikan Mowgli sebagai makanannya. Tetapi Mowgli telah diselamatkan oleh sebuah keluarga serigala. Keluarga serigala itu telah membesarkan Mowgli dan mengajarnya cara-cara memburu di hutan bersama serigala yang lain. Kekuatan Mowgli setanding dengan serigala-serigala yang lain. Selain dari keluarga serigala, Mowgli juga mempunyai dua sahabat lain, iaitu Bagheera si harimau kumbang dan Balu si beruang. Bagheera dan Balu banyak mendidik, mengajar Mowgli tentang kehidupan dan undang-undang hutan. Shere Khan si harimau ganas masih lagi memburu Mowgli. Tetapi Mowgli mengetahui kelemahan Shere Khan itu ialah api. Mowgli menggunakan kelemahan itu untuk mengalahkan Shere Khan dan menghalaunya. Setelah menghalau Shere Khan, Mowgli berpindah ke sebuah perkampungan dan bertemu dengan pasangan suami isteri, iaitu Mejwa dan suaminya, yang juga pernah kehilangan anak lelaki mereka ketika kecil. Mereka menganggap Mowgli sebagai anak mereka yang hilang itu. Setelah beberapa lama, Mowgli mendapat tahu Shere Khan masih lagi hendak membunuhnya. Mowgli membuat rancangan dengan bantuan sahabat-sahabat hutannya, iaitu Bagheera si harimau kumbang, Balu si beruang dan keluarga serigalanya. Mereka membuat rancangan untuk memerangkap Shere Khan di sebuah mengarai dan dirompok oleh sekawan kerbau sehingga mati. Apabila Shere Khan mati, Mowgli mengiat kulitnya sambil diperhatikan oleh seorang pemburu yang iri hati, iaitu Buldeo. Buldeo menghasut penduduk kampung supaya percaya bahawa Mowgli dan keluarga angkatnya adalah ahli sihir. Mowgli terpaksa kembali ke hutan bersama kulit Shere Khan. Mowgli mendapat tahu bahawa keluarga angkatnya itu, Mejwa dan suaminya, hendak dibunuh oleh Buldeo dan penduduk kampung. Lalu, sekali lagi Mowgli meminta bantuan rakan-rakan hutan untuk menyelamatkan keluarga angkatnya itu. Mowgli menghantar kawanan gajah, kerbau dan haiwan-haiwan lain untuk merempuh satu kampung dan segala tanaman sehingga ranak. Sebelum itu, Mowgli telah berpesan kepada Mejwa dan suaminya supaya melarikan diri ke perkampungan yang lain. Mowgli banyak membantu sahabat hutannya menyelesaikan masalah di antara mereka. Setelah beberapa lama, di dalam pengembaraannya, akhirnya Mowgli singgah di sebuah perkampungan baru dan bertemu semula dengan keluarga angkatnya, Mejwa dan suaminya. Mowgli terpaksa menerima hakikat bahawa dirinya adalah manusia dan cuba untuk menyertai semula kelompok manusia. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah Mowgli ini. Seperti, pertama, keberanian dan semangat juang Mowgli harus dicontohi. Kedua, muafakat dan sepakat dalam menyelesaikan masalah bersama. Ketiga, setiap rancangan perlu dilakukan dengan berhati-hati. Keempat, sentiasa menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Kelima, melindungi yang lemah. Keenam, menghormati persekitaran dan segala apa yang tinggal di situ. Dan yang ketujuh, setia dan jujur dalam persahabatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.